perkenalkan namanya? Ibu Nur Rahmat. Ibu Nur Rahmat. Oh. Siapa, Bu? Ibu Nur Rahmat. Ibu Nur Rahmat. Nur itu cahaya. Rahman itu rahmat. Rahmat. Luar biasa, Ibu ya. Cahaya rahmat. Ibu asli dari mana, Ibu? Dari Maluku, dari Ambon. Dari Ambon. Berarti bisa bahasa Ambon dong. Coba sapa pakai bahasa Ambon. Halo Bapak Saudara semua, nonton talk show di Net TV. Halo. Nah, oke, kalau begitu kita, Bu, kita akan bermain tebak gerak. Oke. Ibu yang pegang kertas, nanti tamu-tamu saya yang akan bergerak, ya. Nanti Ibu menjawab. Misalkan contohnya, nih, saya contohnya. Nih, saya kasih gini nih. Nih. Main badminton. Betul. Yeah. Itu Bu ya. Itu Bu. Hah? Enggak, ini contohnya. Contohnya, ini misalnya di atas ada kertas. Oh, Ibu contohnya. Oke, Ibu. Bu, apa Bu? Nih. Main layangan. Hah? Main layangan. Ini Bu. Oke, lagi sekali lagi. Sekali lagi. Ini contohnya kayak saya, Bu. Nih, lihat tuh, lihat Bu. Pak? Bola voli. Betul. Iya. Bu? Badminton. Salah, Bu. Badminton. Salah, Bu. Yang lain, Bu. Bu. Main catur. Main catur, betul. Kayak gitu ya, Bu, ya. Contohnya seperti itu, ya. Dan ini akan digerakkan sama Endita. Oke. Okay. Endita, ini ada tiga. Semua tamu nanti gerakin, ya. Oke, okay. Ibu menjawab. Ibu jangan sampai melihat di sini. Ibu mohon maaf, Bu, ya. Iya, gak boleh lihat. Pegang sama Ibu, boleh, Bu, kertasnya, Bu. Bu, pegang mic. Kertasnya. Nah, gitu. Gak boleh lihat, Ibu. Ya. Gak boleh lihat, ya. Oke. Okay. Ibu hanya menjawab saja. Apakah ini? Oke. Okay. Sudah. Silakan. Okay. Monyet. Iya. Monyet. Iya, monyet apa? Monyet. Monyet kesakitan. Iya, kesakitan. Kenapa? Kenapa dia? Karena digigit lapar. Apa? Digigit apa? Digigit ular. Iya, bukan itu. Namanya digigit apa? Kucing. Iya. Yeah. Monyet digigit kucing. Padahal kucing kalah sama monyet, Bu, ya. Oke, Bu, satu lagi, Bu. Maaf, Bu. Oke. Yang kedua, silakan. Mulai dari sekarang. Tukang. Oke. Bubur. Jangan disebutin. Tukang apa tuh? Tukang apa, Bu? Tukang apa? Tukang bubur. Iya, betul. Ya. Tukang bubur. Naik. Tukang bubur naik. Naik apa? Naik haji. Salah. Naik ke surga. Apa, Bu? Naik roket. Tukang bubur? Naik roket. Tukang bubur naik roket. Satu lagi, para. Satu lagi. Oke, maaf, Bu. Oke. Ayo. Nah, apa tuh, Bu? Bu? Iya. Yeah. Yang lain. Kerbau. Ya, kerbau apa? Ya. Warna apa itu, Bu? Warna apa? Ungu. Apa? Bukan? Pink. Pink. Kerbau pink apa? Kerbau pink. Ya. Jatuh cinta. Iya, apa? Jatuh cinta. Kerbau pink, jatuh cinta. Bonus. Oke, bonus. Bonus, Bu. Apa, Bu? Coba ya. Oke. Apa itu? Main golf. Ya? Bukan. Ayo, apa, Bu? Power Ranger. Ah. Power Ranger. Petinju. Bukan. Oh, futsal. Betul. Buat makan siang, Bu, ya. Terima kasih banyak. Silakan tepuk tangan buat Ibu. Nah, kita balik lagi. Oke. Tadi kan kita tips kasih bagaimana menembak pasangan. Supaya percaya diri. Ya. Kalau udah percaya diri, kemudian ditembak, tapi ternyata ditolak. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Lu pernah nggak ngalamin begitu? Gua mah nggak pernah ditolak, gua mah. Nggak pernah, lu, ya? Nggak pernah, gua mah. Hebat dong berarti. Iya. Cuman gua sekali aja sih sama bini gua. Tapi nggak pernah nih, gue nggak pernah ya, karena gue nggak pernah nyatain cinta selain buat bini gue.
Dalam hidup gue tuh pacaran cuma sekali dan menikah juga cuma sekali ini. Oh, luar biasa. Gue mau udah nggak ada masalah gue mau hidup. Karena gue pikir juga gue mau nembak sama perempuan lain juga ya pasti nggak mau. Yang mau cuma bini gue doang dan bini gue juga dia karena kasihan. Iya. Tapi dia nggak ada rasanya sama sekarang ya. Ada, makanya sekarang main tenis meja di meja bundar. Nah, kita kasih tipsnya nih buat pemirsa nih. Nah. Kalau ditolak, kita harus bersikap seperti apa? Ya, kalau menurut gua sih, yang pertama itu kita ambil 3S ya. Santai. Santai. Selalu. Selalu. Saja. Saja. Nah. Itu mah kalimat tempat lu pecah-pecah. Jadi harus santai. Nah, selalu itu bisa digunakan. Selalu ceria, selalu ceria, selalu gembira, selalu gembira, selalu menyenangkan, selalu positif. Nah, selalu positif supaya tidak sakit. Yang terakhir itu aja harus digunakan. Saja. Ya, saja gitu ya. Jadi biarkan saja. Sudahilah saja. Cari lain lagi aja. Nah, nyahkan saja. Itu tiga pokoknya. Betul. Itu akan membuat Anda nanti tidak sakit ya. Betul. Karena sempat saya punya teman, dia ditolak perempuan, ditolak sama perempuan, dia tipes 20 hari. Itu. Jadi lo ngitungin ya 20 hari ya. 19 sih sebetulnya. 19. Oh iya ya. Nah, jadi buat apa menyiksa diri? 3S. Ya. Kalau memang ditolak, ya itu memang berarti bukan milik Anda. Ada yang bilang sebuah peribahasa mengatakan, kalau memang berjodoh, di ujung burung manapun Anda cari, kalau memang tidak berjodoh tidak akan dapat. Ya, betul. Tapi kalau misalnya berjodoh, di sekitar Anda pun ternyata itu dapat. Nah, berarti jadi tergantung dari usaha kamu. Usahanya. Walaupun perempuan itu sudah menolak kamu, kalau kamu masih yakin, terus kejar. Terus kejar. Nah, ya. Kalau masih yakin. Kalau masih yakin. Sing penting yakin. Nah, itu. Karena pepatah Thailand pernah mengatakan, "Potola tengke teng pengkeya teng tela." Nah, yakinlah apa yang dikatakan kata hatimu. Nah, seperti itu ya. Lihat nih yang satu nih. Nih, dia.